Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair. Ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman laduni wa mashraba safihani. Ya Wahhabu ya Ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan dia, dan ada pun melawak. Dan ada pun melawak dan seloro. Seloro. Melawak ni buat lawak menyebabkan orang suka. Bukan maksud melawak ni pelawak dalam bahasa Kelate. Pelawak ni maknanya menipu. Melawak ni bahasa standardnya buat orang ketawa. Dan seloro. Seloro ni bergurau. Bercakap yang tidak sebenar. Saya seloro ya. Saya bergurau ya. Saya main-main ya dengan awak seloro. Maka berlebih-lebihan padanya membanyakkan ia akan tertawa-tawa dan mematikan ia akan hati. Kalau selalu ketawa menyebabkan hati payah nak menangis. Standardnya lagu tu. Ada orang tangan dia ketawa-ketawa, tangan dia menangis-menangis. Mudah berlaku. Mudah ketawa dan mudah menangis. Tetapi orang ada orang ni apabila dia banyak ketawa, maka dia sangat sukar untuk menangis dan payah untuk menghayati satu benda. Kesedihan, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, cerita mengenai Nabi Muhammad, cerita perjuangan sahabat. Maka payah dia nak menangis kerana dia selalu ketawa. Manusia yang selalu ketawa biasanya, tak serumah lah, akan menyebabkan payah dan sukar untuk menangis. Dan mematikan ia akan hati dan perasaan kita akan mati. Hati sini, hati dan perasaan kita. Orang kecek bak serius pun kita jadi poktol duduk lawak lagu tu. Tak molek. Ada waktu ketawa-ketawa, ada waktu senyum-senyum, ada waktu serius-serius. Ada waktu patut kita hayati-hayati. Dan mensebabkan ia akan dendam dan menghilangkan akan keadaan yang ditakuti. Menyebabkan orang malah. Orang marah, orang berdendam. Kita buat lawak, kita buat seloro, kita bergurau dengan seseorang menyebabkan orang pendek perasaan dengan kita. Kita ingat benda itu semata gurau. Ada manusia ni tak boleh gurau dengan dia. Kita mana tahu tabiat dia ni tak boleh gurau.
Apabila kita gurau dia pendek perasaan lagu tu, menyebabkan menyimpan perasaan dendam. Nak lawan semula, nak balas semula dendam. Sesungguhnya telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihu. Artinya jangan engkau membantahi engkau akan saudara engkau. Jangan ajab debat gak. Kecek ni jangan jawab mulut, jangan suka berdebat. Orang kecek kita jawab. Orang kecek kita we idea kita. Nah. Maka apa menyebabkan orang nak marah? Mudah ni kecek jawab mulut semacam. Ada semacam idea dia. Kalau orang royak gini dia royak lagu ni. Dia rasa dia pandai. Ha, jangan buat lagu tu. Saimu pun kalau dia kecek, biar dengar dulu pendapat dia. Jangan gaduh nak letih. Ada semacam pendapat kita. Nah, jangan tunjuk gitu. Tumari. Dan jangan engkau melawak dan selora dengan dia. Jangan buat gurau, jangan mapuh, jangan buat selora lagu tu. Dia kecek serius muak lawak gitu. Tak bolehlah. Jadi Nabi larang. Kerana apa? Kerana tidak menghayati perasaan orang tak cakna. Kita orang dok kecek serius kita buat lawak. Orang kecek hak betul kita jawab. Ha, jadi tak molek Nabi larang perbuatan lagu tu. Bukan kata selora tu sendiri larang. Dok. Ada keadaan boleh juga buat gurau sikit-sikit boleh. Tetapi ada keadaan Nabi larang jangan. Tepat tak sesuai menyebabkan berbalah, menyebabkan orang berdendam nak marah kita. Nah. Katanya Nabi, inna rajula la yatakallamu bi kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas suraya. Artinya bahawasanya seseorang laki-laki sungguhnya berkata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia laki itu dengan dia dengan perkataan itu tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya. Ya kecek satu benda menyebabkan orang suka selok. Kecek menyebabkan orang ketawalah. Yakni buat lawak tak ada pedoh. Buat lawak tak ada pedoh, buat lawak orang lalai, buat lawak mampuh orang maksud sini. Bukan kata buat lawak untuk menghiburkan suasana dok. Betul-betul tolong mampu orang lah berapa dia lagu ni hak tu. Kita sebut dah. Nah, buat orang gembira, buat orang ketawa ini sunat hukum dia. Tetapi jangan ada unsur penipuan. Jangan unsur menjatuhkan orang, jangan unsur ada unsur mengaibkan orang. Nah, hak tu tak boleh. Sekalian yang duduk sertanya apabila lagu tu, maka jatuhlah ia dengan sebab lebih jauh daripada bintang ketika. Maka dia akan dipekung daripada dari dalam api neraka sejauh bintang cuaca. Bintang ketika ni tika. Orang tua panggil bintang ketika. As-Suraya ini bintang yang sangat jauh. Yang mana dia ada 12 butir. Bintang Suraya ni ada 12 butir. Maka manusia dengan pandangan mata tak boleh nak tengok. Rasulullah boleh tengok dalam 9 butir, 7 butir daripada 12 butir tu. Bintang yang sangat indah, bintang ketika. Ada kata bintang yang sangat indah. Ada kata bintang yang sangat jauh dipanggil Suraya. Maka ada orang dia kecek satu benda hingga dipekung dalam neraka sejauh bintang itu. Jauh tak jauh, bukan tu. Bintang Suraya. Ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak. Sedikit. Bukan kata semata-mata buat lawak tu berdosa dah. Tetapi ada keadaan, ada sebab-sebab menyebabkan tak boleh. Maka sedikit daripada melawak, yakni selora dengan perkataan. Ataupun perbuatan pada setengah masa tiada dilarang. Berarti boleh gurau, boleh buat ketawa. Tak jadi salah. Tapi dia buat lawak pak cikgu. Tak boleh lah. Tanya orang mati, buat suka seluk. Selfie dengan mayat, kocok mayat. Kawan tu matinya golek-golek. Tak boleh gurau lagu tu lah. Tak sesuai keadaan dia. Tanya tu email duk semaya. Selokkan tu email, yang gurau lagu tu. Tak boleh lah. Melampau dah tu, gurau lagu tu. Dia kata bahkan adalah ia harus, yakni bergurau-gurau, buat selora, buat lawak, sedikit. Maka hukum dia harus istimewa serta kanak-kanak.
Lebih-lebih lagi dengan budak-budak. Orang tak kejap serius dengan budak-budak. Sebab itulah ada kata-kata siapa dia yang banyak berkahwin dengan budak-budak, hilang 2/3 akal dia. 2/3 akal dia akan hilang kalau dia berada dengan kanak-kanak. Rasulullah sendiri jadi kuda kalau dengan cucu-cucu dia. Macam dia jatuh ke akal dia tu nak saing dengan budak-budak. Sunat lagu tu. Kita buat jadi tolu lah kalau kita mudah sebut tolu. Buat tolu-tolu dengan budak-budak. Main berambak, belakang jadi mati. Belakang kena tembok. Ya pun mati. Gitu nama. Jadi nampak tolu. Tapi lagu tu lah cara main dengan budak-budak. Sunat main. Jangan buat main serius. Nama dia kecek bak tasawuf budak suruh jeri. Tolihlah budak itu apa apa. Maka duduk-duduk dengan budak selalu akan menyebabkan akal kita jadi tak bijak. Jadi kecek, jadi tak serius, jadi pok tolu dengan budak-budak ni. Nah, lagu tu. Kalau duduk dengan perempuan, banyak duk saing dengan momok saudara, baik saing dengan kakak ko, dengan adik tino, maka mewarisi nafsu. Oi tino ni semua nafsu. Beli nafsu goni macam-macam. Nah, beli puyuk, hiasan dalam rumah. Sudah ikut dia agak selok lah kata. Jadi kalau kita ada adik-adik tino ni banyak jadi ikut nafsu. Buat kejok pilihan kita jadi. Duduk dengan orang tua-tua mewarisi kebijak pengalaman. Duduk dengan orang tua banyak pengalaman. Duduk dengan orang fasik, duduk dengan orang gapo menyebabkan bertambah suka maksiat. Duduk dengan orang kaya menambahkan sifat sombong takabur. Kita orang susah tapi kerana saing dengan orang kaya, koya jadi kaya, jadi sombong. Nah. Saing dengan orang miskin mewarisi sifat qanaah, rasa cukup. Saing dengan orang susah makan-makan pusing-pusing-pusing. Jadi mula mewarisi sifat qanaah. Sebab itulah dalam berkahwin kena pilih. Benda-benda itu memberi kesan kepada kita sahib sahib. Istimewa serta kanak-kanak boleh kita buat selora, buat gurau dengan kanak-kanak. Lebih-lebih lagi dengan kanak-kanak. Dengan orang tua pun boleh, apatah lagi dengan kanak-kanak. Dan perempuan gurau ke mana? Dengan bini kita. Nah, boleh kita gurau buat setai pot tolu lah. Nyama jadi kuda ko, ikutlah nak jadi gapo dia. Tapi kita gurau dengan bini kita, tak apa. Biar dia ketawa, biar dia suka. Nah, biarlah depan orang ramai kita nampak hebat tapi dengan bini kita ni pot tolu. Tak apa. Nah, lagu tu. Kerana perempuan dan budak-budak tu cara nak menghadapi dia. Nah. Kerana membaikkan akal hati mereka itu. Kerana popok dia suka dengan kadik lagu tu. Hati dia akan jadi selesa, rasa tentera kalau kita tidak serius. Ni jumpa dengan bini pun kecek tak sahur. Senyap. Nah, baca Quran semacam, zikir semacam. Tidur pakai jubah, pakai serbah, apa dia apa semua. Serbah beluk, tekok-tekok. Serbah 1,000. Nah, dalam kain selimut penuh dengan serbah lah apa dia. Terah batu mata. Oh, ngaruk belakang. Tak boleh dengan orang tino ni, kena duduk biasa-biasa. Nah, sebab tu agama dia tahap tu. Dan hati dia akan rasa selesa. Jadi membaikkan akal hati dia. Kalau kita tak layak lagu tu, dia akan hati dia akan tak jadi masalah. Jadi tak selesa. Jadi gapo, jadi tekel, jadi serabut lah, menyakit anxiety lah, menyakit pressure gapo, pressure cooker, kau gapo dia tak tahulah. Macam-macam menyakit lah ni ada. Nah. Sesungguhnya diceritakan akal yang demikian itu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ni ajing buat lawak. Selora dengan sahabat dia. Sahabat selora dengan Rasulullah. Benda tu Rasulullah tak larang. Tetapi bersabda Nabi, inni la amzahu wa la akulu illa haqqa. Katanya Rasulullah, artinya bahawasanya aku ni buat selora juga, buat lawak juga, umazih juga. Takkan tetapi dan tiada berkata aku melainkan yang sebenar. Jangan kecek menipu, jangan mampu orang. Tak semua semestinya kita nak buat orang tu ketawa, kita kena mampu orang, kena nah mampu orang ni kita nak terjemuh gapo dia mampu orang ni bahasa Kelantan ni mampu orang ni. Maknanya kita kecek tu macam perli orang lah, macam main ke perasaan orang, nak suruh orang lain ketawa kepada dia tak boleh, menjatuhkan dia, buka aib dia, buka gapo dia nah. Dan sabda ia bagi seorang perempuan yang tua. Rasulullah pernah sebut kepada seorang perempuan yang tua. La yadkhulul jannata ajuzun. Artinya tiada masuk syurga perempuan yang tua. Seorang perempuan mari temu dengan Rasulullah. Orang tua.
Baru mari pondok kau lagu mana, baru insah kau, baru agama, mari nak jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doa hamba masuk syurga. Kadang-kadang ada orang tua tak khabar, ada orang tua baru insah, baru nak khabar. Rasa banyak dosa, maka pergi jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, doa hamba biar masuk syurga. Layak kau doa hamba masuk syurga, ya Rasulullah. Hamba nak tobat. Rasulullah kata, tak akan masuk syurga, orang tua, wahai makcik. Dengar lagu tu dia pun. Pakai hunggah tutup muka jerit. Wah, jerit. Rasulullah hambak dahlah. Rasulullah kata, saya tak boleh masuk syurga. Hamba orang tua. Dah Rasulullah kata. Cekat nipu Rasulullah kata, orang tua tak boleh masuk syurga. Maka dia pun tutup muka pakai jerit. Wah, Rasulullah kata, hamba bergurah. Ya, gaduh nak seru hatinya. Mokcik kalau masuk syurga, mokcik jadi orang muda. Kalau orang tino, umur 18. Kalau orang jatuh, umur 33. Umur 18, makcik tak jadi tua lah. Makcik masuk dalam keadaan makcik ni muda. Bukan kata kita masuk, kata orang tua tak boleh masuk tu, makcik tak boleh masuk. Dah makcik masuk, bukan dalam keadaan tua. Jadi muda. Betul dah, amur keceknya. Oh, gitu maksud dia, ya Rasulullah. Sengih semula tu, Artinya, tiada berkekalan ia tua dalam syurga. Tak boleh masuk dalam syurga lagu tu. Orang tina umur 18. Jadi, kalau nak cari bini, umur 18. Hatu kita kata retina kemuncuk dia lah. Paling molek kalau kita gak kalau lembu gak, lembu muda lah, lembu lagi muda. Ni cari umur 40, tak ada apa lah. Hatu lembu tua dia panggil. Kita pun tua juga jatuh, tapi retina lagu tu lah. Beranak 2-3 kali tak boleh beranak dah. Tua dah, okay? Sakit pinggir dah. Menapah dia panggil. Monopah dah, Nama 2-3 lekuk monopah dah. Jadi kena cari umur 18. Orang ahli syurga, perempuan umur 18. Orang jatuh, umur paling sempurna. Dari sudut tubuh dia, jisim dia dan akal dia umur 33. Kalau umur 20 lebih, jisim molek tapi akal masih tak bijak. Maka akal dan jisim sempurna di umur 33. Apabila naik, dia kohor turun lah. Jisim dia kohor menurun, prestasi dia dan akal semakin turun. Umur 40, akal molek, akal bijak tapi tubuh dia mula dah turun dah. Maka ketika jasad, jisim, jasad dan ketika meningkat dan akal meningkat, umur lebih kurang 33, umur Nabi Isa diangkat ke langit. Katanya ulama. Maka diabadikan umur yang paling bermakna dari sudut akal dan jasad diletak umur ahli syurga 33. Bahkan dijadikan dia muda pada ketika masuk ke dalamnya. Masuk dengan muda, makcik. Tak suruh bimbel lah. Dan diriwayatkan bahawasanya berlomba ia akan Siti Aisyah. Rasulullah ni umur nikah dengan Siti Aisyah. Rasulullah berhijrah. Rasulullah dapat terima wahyu umur 40. Duduk di Mekah umur 53. Nikah dengan Sayyidina Aisyah. Sebelum tu. Dalam lebih kurang umur 51 lah Rasulullah. Nikah dengan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah umur 7 tahun pada masa tu. Rasulullah gurah dengan bini dia sebab Aisyah ni masih muda. Maka tak boleh layak supaya dengan bini-bini dia hak lama, hak tua-tua. Maka Rasulullah bergurah. Bergurah lah ke mana? Main berlomba lari. Main bunga, main gusti. Rasulullah main bunga dengan Rasulullah. Mula-mulanya... ada riwayat kata Rasulullah benar. Benar. Aisyah musyum. Rasulullah benar. Maka kali kedua berlomba pula main. Sayyidina Aisyah pula benar. Sayyidina Aisyah. Ada riwayat kata Rasulullah kata dah hamba tua dah lah. Dulu tak apalah hamba benar. Sekarang dia mau hamba tua dah dia mau benar lah. Lagu tu. Radiyallahu anhu berlomba berlari bergurau tak apa. Dan sabda ia bagi seorang kanak-kanak. Rasulullah ni peristiwa Rasulullah seloro bergurau. Pertama dengan orang tua, dengan Sayyidina Aisyah, dengan seorang kanak-kanak. Ya Aba Umar, ma fa'alan nurir. Ya Aba Umar, ma fa'alan nurir. Ya tengok seorang budak duduk berjerit, duduk pegang anak burung dia. Jumpa burung. Burung tak tahu dia perok, mampu burung dia, anak burung, mampu.
Maka duk pergi duk bila-bila jerit. Maka Rasulullah nak selara dengan dia, nak menghiburkan hati dia. Ya Aba Umair, budak kecil. Wahai bapa Umair, apa yang dibuat oleh anak burung ciuk? Nurir ni anak burung cicuk. Nurir atas wazir fu'ail lah. Burung cicuk, burung ciuk orang kecil. Nah, ha. Maka dia gurau, dia panggil Aba Umair. Budak tu tak ada anak lagi. Maka boleh kau kita panggil budak otak nikah hok kecil tu dengan napak lakok dia panggil neh. Aba kuniah neh. Abu igoni abu boleh. Bahkan ulama kata ambil tafa'ul mudah-mudahan dia besar dan dapat anak. Kita wi nama Abu Ahmad kau. Dia tak ada anak lagi, kecil lagi. Panggil Abu Ahmad dah, bapa Ahmad lagu mana? Boleh kau neh. Imam Syafi'i ambil daripada hukum daripada hadis ni 70 hukum akal. Dari hadis ni. Masalah merah, masalah winama kau orang, masalah goni macam masalah selora, masalah apa hukum hakik daripada sebutih hadis. Kita ngaji hadis pergi sahih hadis tu sebutih. Tak boleh. Bukan. Mana hok ni sebutih je. Neh, ustaz Wahabi tak jadi apa. Tak jadi apa macam aku tu. Neh, jadi ulama-ulama baca satu hadis macam-macam boleh. Adalah budak itu bermain-main ia dengan anak burung ciuk, cak ciuk. Tahu cak ciuk, bukan cicuk. Cak ciuk ni burung ciuk lah. Burung ciuk ni ataupun dipanggil bahasa standard orang Malaysianya, kamus dewanya pipit serambi. Burung pipit hok kecil ni. Cik pagi cik. Burung pipit burung cak ciuk ni suhu dengan kuat setubuh. Pok dia. Cik belaki pencegah. Satu kali zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman dok tengah minum tepi nyelo rumah dia lah, istana dia. Tiba-tiba marilah burung cak ciuk. Gurau dia. Nabi Sulaiman tengok. Apabila gurau lagu tu hok jatuh hok bapak nak ukah atas hati no lah. Maka hok tino tak sih burung cak ciuk tu. Ya kat pasal dia lah. Nabi Sulaiman tengok. Ya lagi. Apabila hok tino lagi hok jatuh kata, "Mula lari dia." Aku nak kau mu lari. Bahasa dia lah. Cocik-cocik lah. Bahasa cocik-cocik dia lah. Dia kata mu lari. Dia tak siwi ke aku dia. Debel mu dia. Aku kocok ke istana Nabi Sulaiman ni. Istana tu besar mana. Nak kata nafsu dia tu kuat. Apabila tina tu tak siwi. Kata mu tak siwi dia. Aku kocok ke istana Nabi Sulaiman. Nak kata debel tak debel. Suka Nabi Sulaiman. Burung cak ciuk besar ni nak kocok istana dia hok sebesar-besar ni. Koyang molek. Tapi dia tu burung cak ciuk. Burung cak ciuk ni molek kalau orang nyakit leluh. Leluh ambil. Kalau ibu leluh ambil ibu. Kalau anak leluh ambil anak burung cak ciuk. Buat sup makan. Insya-Allah jadi kuat ni jatuh kau gapo leluh. Burung cak ciuk tu ciuk. Dan sabda ia bagi Suhaib radiyallahu anhu pada ketika makan buah tamar Suhaib. Dia kata gapo oleh Suhaib radiyallahu la ta'kulu tamra wa anta ramidun. Rasulullah kata kepada Suhaib, artinya adakah patut engkau makan buah tamar pada ketika engkau sakit mata? Rasulullah makan buah tamar. Sahabat dia ada seorang nama Suhaib makan juga. Sahabat pada masa tu Suhaib ini sakit mata Suhaib. Maka antara benda yang tidak sayugia kita makan, makanan yang menyebabkan bertambah sakit mata adalah buah tamar. Kerana baik dia panah lah gapo tak sesuai. Kalau kita makan akan bertambah payah lambat nak sia mata. Maka bila sakit mata hok merah lah mata merah tu, maka apabila lagu tu Rasulullah larilah. Ya Umar, ya Suhaib, apa makannya buah tamar? Mungkin sakit mata. Maka Rasul sahabat pun gurau dengan Rasulullah. Gurau juga jaga-jaga. Jadi Rasulullah ni hebat-hebat dia, tetapi tidak menghalang sahabat-sahabat dia nak bermesra dengan dia. Ada orang ni sahabat tak boleh nak gurau. Tapi Rasulullah hebat-hebat dia, tangi hebat-hebat, tangi boleh gurau Rasulullah. Bukan kata hebat pacaroh jadi orang gerung dak. Sahabat ada boleh gurau dengan dia. Ya kata gapo? Maka sembuh oleh Suhaib ya radhiyallahu anhu. Hanya senyo aku makan dengan sebelah yang lain. Wahai Rasulullah, aku sakit mata betul tapi aku tak makan dengan mata ni, aku makan dengan mata ni. Nak kata dia nak makan juga.
Memanglah tak sesuai dengan mata ni, tapi mata ni sesuai ya Rasulullah. Ni sebelah ni yang sakit matanya. Jadi aku makan dengan hok sebelah mata lainlah. Bukan niat mata ni, yang niat mata ni. Ha, ye nak makan juga. Neh. Jawab mulutlah kita panggil. Jawab mulut. Ambo kata jangan makan, dia kata dak. Ha, jadi nak gurang dengan Rasulullah. Maka tersenyum oleh Rasulullah. Rasulullah tak kata gapo. Neh. Maka yang seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia. Bergurau sikit-sikit lagu tu tak apa. Tak menyakitkan hati orang, okay? Hanya menggembirakan suasana. Suasana tu penting. Nak kau suasana lah ni, okay? Nah, dengan syarat benar dan tiada menjadikan ia akal adat. Jangan buat tabiat kita bahasa jenis gurau. Tempat serius pun kita bergurau. Nah, ada tempat serius kita jadi masalah lah kalau duk main gurau pacirah lagu tu. Adapun memuji, maka ada padanya 6 kebinasaan. Puji orang melambung-lambung. Ya ada 2, puji ikhlas, puji pung. Oh, pung ni kuat buat kita. Nah, pung siapa puji kau tu, nyopong juga. Makai pung basika, pung moto, pung kereta wi belako. Pung bah, nah. Gapo dia memuji orang ni? Oh, royak demo besar, demo hebat, menyebut kelebihan dia. Bukan niat betul-betul nak puji, tapi nak pung pun ada. Ha, maka ada hak benda dibenarkan, ada benda tak dibenarkan. Pung tak boleh. Tapi puji ikhlas betul-betul, eh? Ha, boleh. Tetapi jangan terlalu suka dipuji. Suka dipuji perbuatan yang tak comel. Hati itu masih ada mazmumah, masih rasa dia layak dipuji. Memuji orang pula, tengok. Kalau jangan puji orang lebih-lebih, jangan puji orang banyak-banyak, neh. Ha, jarang-jarang boleh puji, neh. Dia kata padanya 6 kebinasaan, 4 kebinasaan atas yang memuji, 4 kebinasaan atas orang hok jo puji. Dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Hok kena puji ada 2 masalah. Hok yang memuji ada 4 masalah. Neh. Maka kebinasaan yang pertama, bahawasanya yang memuji itu terkadang-kadang berlebih-lebihan puji. Nah, kawan itu baru bangun tahajud malam ni. Oh, dah masya Allah, tak aja tinggal tahajud. Ambo baru masuk, baru tahajud. Oh, bagus demo kata mengaji sungguh. Ya Rabbi, ambo baru daftar hari ni baru mengaji kata pondok kata. Mengaji mapuk sopo mengaji 400 tahun dah awak ni, cara serobek, cara oh. Padahal kawin baru dah beli serobek. Ha, melampau-lampau, melebih-lebih. Tu kesilapan pertama bagi orang yang memuji. Ia memuji itu maka jatuh ia ke dalam dusta. Menipu dah tu. Sebab apa? Sebab dia hanya melihat pandangan mata dia. Hak sebenar hakikat dia tak tahu. Sebab tu kita tak boleh puji. Sekali orang tu orang baik, jangan puji sebab kita tak tahu, takut melampau kita puji. Dengan kebaikan hak dia amal sendiri, kita mana tahu. Kita tengok zahir kita, maka melampau. Pujian kita jadi salah. Jadi dusta? Ya, dusta. Kedua, bahawasanya terkadang menzahirkan ia akan kasih akan yang dipujinya. Pada ketika tiada kasih ia akan dia pada batin, maka jatuh ia ke dalam ria. Pulak. Kadang-kadang kita mulut yang manis. Nah, mulut manis puji orang dalam hati. Karut juga ni. Ah, jadi riak nak menunjuk-nunjuk yang kita nak puji seseorang tu. Nah, puji dalam Facebook, puji dalam YouTube, puji orang. Dalam hati tak sih pun puji dia. Kakak ni punuh sebenarnya. Tapi mulut kata memuji. Mulut kata demo ni baik. Dan mulut, ah, jadi riak dah pula. Kalau dalam hati, muka lain. Ah, 2 masalah orang muji ni. Ketiga, terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakinkannya. Seperti berkata ia bahawasanya sianu itu adil atau warung. Nah, masya Allah, orang itu baiklah, orang ini warung lah, orang ini gapo. Ah, jangan. Nah, takut dia dok masuk lagu tu lah. Jadi, hak benda tak yakin. Kita puji benda hak tak yakin. Jadi, mengarut belakang. Dan yang seumpamanya daripada yang tiada diyakin ke puji benda hak tidak yakin. Kalau kita kecek ambo tengok pada zahirnya lah, ha, boleh kira lagi. Oh ni berok-berok puji dia ada dia wali. Eh, tahu mana. Dia aling dia gani. Jangan. Maka adalah ia berkata-kata dengan ketiada atur. Kecek lagu ni, kecek karut lagu ni. Barang tak yakin pun kecek juga. Dan memuji seseorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seorang yang lain.
Nah, ada seorang sahabat memuji sahabat dia di hadapan Rasulullah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihaka qata'ta 'unuka sahibika." Artinya kasih akan dika, waihak, waihak ni ada maksud celaka. Ada kata benda, kata-kata nak herdik, kata-kata nak marah, kata-kata nak ayak benda ni tak suka. Heh, macam kita kata, waihak ni, heh, jekoh sikit, jekoh nak ayak saya jangan hidup buat benda lagu tu. Waihak, waihak ni bahasa Arab lagu tu maksud dia. Heh. Artinya, hei, kesihankan akan dikau. Telah engkau potong leher kau, engkau. Mukerak dah tekuk dia. Hei, jangan buat lagu tu, Nabi kata. Ada sahabat puji seorang depan Rasulullah. Maka Rasul kata, hei, jangan buat gitulah. Mukerak tekuk dia tu. Berarti, dengan pujian itu, kamu seolah-olah mematikan dia. Kadang-kadang Rasulullah tahu apa dia maksud memuji saat ini. Ataupun orang yang dipuji masih belum kuat dalam agama. Kalau kita puji awal, dia jadi pung. Melambung. Patut dia nak jadi molek. Pakar putus kat tu jadi wali. Ya? Tak ada yang ngaji, tak ada apa. Pakar tu duduk dengan keadaan yang tak molek lagu tu. Nah. Jadi Rasulullah tahu keadaan tak sesuai. Maka Rasulullah kata jangan puji lagi. Tak sesuai lagi puji. Nah. Waihak. Yang keempat. Bahwasanya yang memuji itu menjadikan ia akan yang dipuji itu suka cita. Apabila kita puji, orang akan suka. Dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim, orang jahat. Maka berdusta ia dengan sebab memasukkan suka cita ke dalam hatinya atau hati orang jahat. Nah, kegembiraan orang jahat. Jangan kita buat orang jahat tu gembira dengan kejahatan dia. Bukan dengan kebaikan dia, tapi dengan kejahatan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaghdabu idza mudihal fasiqu." Nah. Artinya bahwasanya Allah Taala sungguh marah ia Allah apabila dipuji akan orang fasik, orang jahat jangan puji. Nah. Apa? Sekalipun kita puji hok molek, ada ulama kata menyebabkan dia kekal dengan kefasikan dia. Kalau boleh orang fasik ni tak sampai level dia lagi nak puji. Nanti dia baru nak berubah, baru kita start puji. Tapi sebelum ni jangan puji. Biar dia terasa kata kefasikan ni Tuhan marah. Tidak ada kegembiraan dalam fasik ini. Biar dia rasa lagu tu. Tak ada istilah puji, tak ada orang hormat pun orang fasik ni. Maka biar dia rasa lagu tu. Dan dia nak berubah, nak gapo kita puji kerana nak tarik dia suku pasar. Tapi dalam keadaan nak ngekalkan kefasikan dia tu tak boleh. Dan berkata Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, barang siapa mendoakan ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sesungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Ha ni. Ni, ulama khilaf masalah kita berdoa kepada orang-orang zalim supaya kekal hidup dia. Mudah-mudahan panjang umur lah demo. Dia orang ni orang fasik. Apa hukum dia? Berarti demo suruh dia kekal dengan fasik lagu tu. Dok, ha, tapi tak comel doa lagu tu. Kena tambah sikit. Kalau nak doa dia panjang umur, biar dia panjang umur dan bertobat. Panjang umur dalam taat. Jangan umur lagu tu. Mudah-mudahan awak ni panjang umur. Dia ni orang fasik. Oh, dahlah dia buat maksiat masuk panjang umur dalam maksiat aku tak boleh. Maka orang yang zalim, yang fasik, saya gira bahawa dicela akan dia. Bukan supos rana, tapi royak kefasikan tu tak comel. Tinggal semaya ni masuk neraka. Umum kita kecek. Nah, orang zina ni masuk neraka. Orang rasuah ni masuk neraka. Orang yang curi ni masuk neraka. Orang yang tipu orang masuk neraka. Kecek umum gitu. Nah, jangan tentu seseorang. Nah, kecek umum. Supaya apa? Supaya kurang gemarnya pada zoling dan pasik itu. Nah, maka orang fasik ni bakpo dia suka buat maksiat kerana tak ada orang tegur dia. Tak ada orang royak kata kefasikan dia tu jahat, menipu dia, mencuri dia tu jahat, berzina dia tu jahat. Tapi kalau semua orang dia akan tak rasa tenang dalam fasik dia. Oi, tak tahu ambo, segar-segar. Napa orang tak suka belako dah berzina lah ni. Tak suka minum arak belako. Maka sebab itulah sekalipun ulama ini sekalipun tak boleh merubah masyarakat, tak boleh merubah siapa-siapa, tapi dia kena kecek. Kecek biar orang tahu tu. Biar orang nampak kefasikan tetap fasik, kebaikan tetap kebaikan.
Sekali pun kita nampak macam tak berbodoh, biar orang tu sedar. Buat dalam keadaan sehingga orang fasik pun kalau buat tu, dia rasa sedar. Oh, benda ni salah. Sebab orang duk kecek belakang. Tak ada orang puji kebaikan. Hak masalah lah ni, nyepung pulak. Orang yang lain pulak nyepung pulak kefasikan orang. Nah, hak fasik dia nyepung pulak. Oh, jadi kau hak fasik kau itu. Maka dia pun rasa betul lah kefasikan dia. Kekalah dia dalam fasik dia. Nah. Dan ada pun yang dipuji, maka salah satu daripada dua kebinasaan. Hak yang dipuji pula, ada dua masalah. Bahawa terjadi padanya takabur, rasa besar diri dahlah. Sebab apa? Sebab orang puji demo ni wali, demo ni kutub pada zaman sekarang, demo ni orang alim, demo ni alamah, demo ni murabbi, demo ni sifu, demo ni alim, tok guru besar, syekh rabbana, goni nah. Orang duk mari puji, takabur selalu. Takal apu, takal sepana, takal gapung. Ini masalah yang berlaku kepada orang yang dipuji. Empat masalah, orang yang muji, empat masalah. Hak dua masalah, orang yang kena puji. Kalau tak timbul lagu tu tak apa. Tapi kebanyakan, apabila setara mana warung kita pun, kalau orang kecek baik duk puji kita, yang mari rang juga. Setel yang mari perasaan itu. Cepat-cepat tolak pun perasaan itu mari. Kalau kita biar, lama-lama jadi lekat, tak kabur kita. Dan ujub, rasa heran diri, sayalah yang terbaik. Orang lain salah belakang. Ahli sunnah sendiri pun salah. Hamba paling ahli sunnah sekali. Pulak demo paling ahli sunnah wal jemaah. Ada juga. Bukan paling bertakwa, paling ahli sunnah. Duk berebut paling ahli sunnah wal jemaah. Awak gila lagu tu pulak. Nabi kata, ana atqakum, aku paling bertakwa. Tak siap tu. Tinggal apa tu hai lari, buat apa tu hai suruh. Tak siap tu. No, hak paling ahli sunnah sikit. Hak paling sufi. Hak paling goni. Jadilah ujub, rasa hera diri. Duk senyap, sorry. Tak siap tunjuk orang pun. Tapi duk senyap, pergi sebih hamba dah wali zaman sekarang. Tak ada orang support amalan, support hamba. Punuh jahannam habis, punuh habis. Itu risiko. Masalah yang akan berlaku apabila orang itu kena puji. Yang bermula. Keduanya sebab bagi binasa. Dua-dua ni takabur dengan ujub. Menyebabkan seorang itu akan binasa. Dia molek-molek kerana orang puji dia punuh amalan dia. Asalnya dia semaya tahajud molek-molek. Dia ngatik molek-molek. Dia jadi baik molek-molek. Tiba-tiba orang puji. Habis ni punuh niat dia. Kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qata'ta unuka sahibika. Sebab tu Nabi lagi, mu telah kekerak memotong akan leher kawan kamu. Nyanyo dia molek-molek dah memapuh dia pula. Punuhlah dia. Dia tak boleh puji lagi, dia baru nak belajar nak buat taat ke. Mu jangan nak gaduh pegal. Oh, baru tak piuh atas kepala dia mengata dia wali kutub dah. Janganlah kau tulah. Dia tak boleh nak puji lagi. Kalau tidak binasalah amalan dia. Nah, mari takabur, mari. Dan yang kedua. Nah, masalah apabila dipuji. Suka cita ia dengan dia, maka lemah ia daripada mengerjakan ibadat. Apabila suka, maka kalau orang tak puji, tak naik semangat nak buat ibadat. Tak biasa orang pun macam. Nah, buat ibadat orang pun. Buat ibadat orang puji. Buat ibadat gini. Jadi kalau orang tak puji, jadi oh, lemah pula semangat. Bukan, jadi punuh amalan orang yang dipuji kerana suka puji. Dan redha ia dengan dirinya, cukup dah lah. Molek dah lah hambanya, redha dah lah. Sekalipun dia kurang lagi, ibadat patut tambah lagi. Baru yang letak piyuh, ngaji, fardhu ain tak lagi. Jadi dia pakai redha dengan diri dia, pakai tak sih nak tambah dah ibadat sebab orang puji dah cukup dah tu. Adapun jika sejahtera memuji yang dipuji, maka tiada dilarang. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana nak suruh beri kuat iman rasa manis dalam ibadat? Dulu pernah rasa manis, sekarang ni tak rasa manis. Istidrak kau tak? Tak usah niat istidrak lah. Nah. Ada peluang Tuhan wi zaman dulu kita rasa manis dalam ibadat, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan dulu pernah muri perasaan rasa sedap ibadat. Lah ni dah Tuhan tak sibui kita nak kata gua nak cakap nak marah ke Tuhan.
Ya Allah ya Tuhan ku, sekurangnya muri aku ibadat tak apa dah. Terima kasihlah Tuhan. Tidaklah katamu tinggal aku, tak wui langsung aku ibadat. Nah, jangan niat benda tu istidrak. Nah, jangan wui kata, sekalipun kita nampak ai ke Tuhan buat istidrak dah dah dah. Niat. Niat kebaikan. Hak Tuhan wui tu kita biar niat kebaikan berlaku. Jangan suka jahat kepada Tuhan, jangan suka kata Tuhan nak buat istidrak kita. Nah. Saya nak tanya, adakah amal zikir dari Tok Kenali yang boleh saya amalkan? Mohon ijazah daripada ustaz. Amal Tok Kenali ni ada soho, ada soho doa dia, doa soho dia. Waktu ambo sendiri pun tak ingat, tengok dari buku-buku amal dia. Nah. Waminal rizki asmaluha. Adalah doa-doa dia tu, waktu doa soho. Doa tu nak serupa dengan doa Sidi Faqih Muqaddah. Nah, doa Sidi Faqih Muqaddah lah, Muhammad bin Ali Al-Ba'lawi. Kutub bagi Tariqah Ba'lawi. Jadi doa dia nak serupa dengan doa Tok Kenali. Nah, sangat molek makna dia doa ni. Nah, doa Tok Kenali ni. Dan antara amalan Tok Kenali adalah amalan baca Qul Huwallah 100,000. Nah, dalam masa 3 bulan ataupun 4 bulan habis. Bacalah Qul Huwallah siapa 100,000. Ikutlah habis dalam masa 3 bulan ke 4 bulan. Lepas pada habis 100,000 tu beli makanan, ikutlah makanan ayam ke makanan kucing ke. Nah. Buka beli tuna ke pergi makan kat kucing. Niat 100,000 Qul Huwallah dengan beri makanan kat kucing. Sat ni beri makan kat binatang nah. Beri makan kat burung ke apa dia. Niat buat tahlil untuk guru-guru dia. Tu amalan Tok Kenali. Nah. Dalam 3-4 bulan habis 100,000. Ya buat pula. 100,000 Qul Huwallah. Sudah ya jamung kepada binatang makanan. Niat ya Allah ya Tuhanku ni sebagai tahlil ke pahala dia, amboi hadiah kepada guru-guru dia. Tu antara amalan Tok Kenali. Dan Tok Kenali sangat suka baca Qul Huwallah. Eh, 3 kali Qul Huwallah suka khatam Al-Quran. Cuma nak baca Qul Huwallah kalau 100,000 tu kena baca dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Qul Huwallahu Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Qul Huwallahu Ahad Qul Huwallahu Ahad. Jangan gitu panah kepala. Besok kali tidur dalam koloh lah jawab dia. Waktu ambil ijazah tu, ambil ijazah amalan tu boleh diamalkan. Nah. Ustaz, kalau kita ada khodajin Islam, wajib kodok kita ajar dia fadu'ain. Ah, sudah. Siapa jadi pandai? Gini, kalau entah nak berdakwah kepada jin, loh gilah. Tak ada masalah. Tak syarat hok entah pera. Hok tak pera pun dalam hutan, ajak dia. Buat balas suhrah untuk jin, ngajar. Sebagaimana Rasulullah sebarkan ajaran Islam ni kepada manusia dan jin. Eh, dari ayat Quran ada surah Al-Jin. Rasulullah balik daripada Taif nak dakwah manusia tak terima, maka jin mari terima dakwah Rasulullah. Neh, kecek dakwah masuk Islam. Ada masjid jin di mana di Mekah dah. Masjid jin. Masjid. Ada kata masjid Rasulullah dakwah jin situ. Neh. Jadi kalau dia malah mari ngaji, ikut dia, salah dia lah. Kita ayat dah. Ayat kata pukul 9 saya nak mengajar. Panggil lah. Jinggo ni, jinggo tu. Marilah mengaji fadu'ain. Bawa kitab. Jangan tak nulis. Tak sedap koyak pandai kata. Ayat gitu. Apakah maksud sebenar istiqamah? Adakah buat amal yang tidak tinggal selamanya? Tak juga. Kadang-kadang istiqamah ni kebanyakan. Gitu kita. Tu maksud istiqamah. Maksud bukan kata tak tinggal langsung. Kalau tak tinggal langsung pun boleh juga. Tapi ada juga kadang-kadang tinggal tu dipanggil istiqamah. Hal penting benda tu sudah jadi tabiat kita. Sudah jadi tradisi kita. Contohnya, kita dah biasa tahajud. Tapi ada tinggal. Tapi tradisi. Dalam 360 hari tu. Dalam 350, 10 malam tu tinggal. Ataupun sebulan kau tinggal 30 hari. Tu kira istiqomah dah tu. Nah, maknanya tinggal sebulan. Dalam setahun sebulan tak tahajud. Tinggal sebelah bulan lagi. Boleh kata ada tahajud. Maka dipanggil istiqomah tahajud dah tu. Berzikir, selawat semacam. Ada seharinya tinggal. Oh tu. Ada seminggu tinggal. Nak kata gua. Nah. Ada anjing kecil ni kereta tapi kering kemudian basuh tempat tersebut tapi masih ada kesel. Oh hari tu tanya jawab dah dah. Hok ngecik dah. Hok ngecik hok tular tu. Nah. Apa hukum kita masuk kat rumah ibadat bukan muslim? Gini, masuk ibadat ni tengok. Kalau tempat ibadat dia ada benda-benda yang maksiat maka tak boleh kerana menyebabkan kita apabila masuk tempat tu kena amar makruf nahi mungkar.
maka benda tu tepat mungkar. Maka apabila kita pergi, kalau nak dakwah dia tak apa. Pergi nak ayat benda ni salah tak apa. Tapi pergi duk buah minum air teh oh pula. Seolah-olah reda dengan kemungkaran. Kalau kita tak duduk situ, tak dosa kita sebab tak ada kemungkaran. Kita pergi tempat mungkar, maknanya kena tegur. Ah, sudah lah ke mana. Maka ulama kata kalau ada kemungkaran, ada patung ke apa, hukum dia haram. Tapi kalau tak ada patung, tak apa. Hukum dia makruh sahaja. Makruh sahaja. Gi buang atau cah. Tak ada masalah. Tanya dia, belanja dia, minum air kopi, tak apa. Masalah. Buah ke apa dia. Nah. Tapi kalau tempat dia tu, macam ada patung, ada apa, maka maksiat kena tegur lah. Jadi cari nyakit. Cari masalah. Kalau kita tak pergi, tak payah tegur. Mungkin dia jauh daripada kita. Pergi tempat maksiat, kena pergi tegur lah. Ada seorang Tok Guru di petani, nama dia Tok Dis ke. Tok Dis, Haji Abdul Qadir, berwengoh, sekai budi. Dia ni orang bisa usul lah. Dia pergi dalam Tok Kung, dia ber. Allah Akbar, Allah Akbar. Ataupun dia pergi ngucap, Asyadu Allah, Asyadu Allah ilaha illallah, Asyadu Anna Muhammad Rasulullah. Orang tanya kata Tok Dik, apa pergi ngucap dalam tokong? Tempat ni tak ada orang sebut nama tu. Hama nak sebut sekali tak apa dah. Sekurang-kurangnya, bumi ni dah lah dengar suruh asyadu Allah ilaha illallah. Jadi kita pergi tu, niat kata nak suruh tempat bumi tu tu, biar didengar kalimah tu. Mungkin tempat ni tak ada orang sebut nama tu. Pergi dari disko. Okey, berhenti sebentar, duk mic. Zingit. Duk goros kat piring tu, kan? Kita buat. Perhati ya. La ilaha illallah sekali dah. Ada pendakwah-pendakwah di Indonesia ni, gus-gus ni, gus-gon ni. Dakwah dia cara dia lagu tu. Sekurang-kurangnya ada sebut la ilaha illallah. Lagu tu lah. Maka uslub dakwah lagu tu panggil . Ustaz mohon penjelasan tentang bersalah zat dengan sekalian yang baru. Zat tu tak sama dengan zat baru. Apa saja ciri-ciri yang ada pada zat baru tak serupa dengan zat tu Zat Tuhan, zat makhluk bertempat, zat Tuhan tidak bertempat. Zat Tuhan berada di hadapan, Tuhan tidak di hadapan. Zat Tuhan berada di belakang, Tuhan tidak di belakang. Zat Tuhan tidak boleh dibahagi. Semua ciri-ciri zat makhluk tidak ada pada zat Tuhan. Tu bersalah zat dengan makhluk. Ustaz, saya duk pondok Kelantan ni juga ada satu amalan Tok Guru saya. Saya rasa heran juga. Tok Guru saya selalu sirai pasir depan kawasan pondok. Nak cakap pasir itu budak pun. Setiap pagi lepas subuh dia akan sirai. Soalan saya, layak ke saya sebagai murid bertanya kepada Tok Guru saya kenapa sirai ni? Apa? Dia tanya ambo. Ambo tahu mana dia sirai? Ini awak seming tak tahu. Nak kau seming kau berkawa dia. Tai kucing kau berkawa dia depan rumah dia. Mana tahu ambo. Jadi nak ayak guano tak tahu amalan ni. Pelik juga. Jadi yang paling terbaik, kecik selotok tempat sesuai, tempat tak ganggu dia. Bila-bila pecik kaki dia tanya, hamba nak tanya baba Tok Guru kata. Pagi-pagi Tok Guru duk siaran air tu bapa. Tanya selu-selu. Jangan cuik tengah-tengah duk semayan, tengah orang duk kalut nak pergi ketandah. Dia pergi tanya Tok Guru dia kecing orang tu, orang tua tu. Jadi tanya molek insya-Allah lebih jawapan paling sempurna. Hamba tak tahu tu bapa yang siaran pasir, tak tahulah. Imam sujud sawi kita masbuk. Nak tambah dua rakaat lagi. Nak ikut tu imam sujud sawi. Wajib ikut tu imam sujud sawi. Kerana tu imam masih tak beri salam. Hubungan kita dengan tu imam tak putus lagi. Jangan nak berhenti pandai-pandai bangun caca. Tu imam putus dengan kita bila tu imam beri salam dengan sengaja. Assalamualaikum. Tu imam salah tak putus lagi. Tu imam salah beri salam. Tak putus lagi dengan makmum. Maka bila kita makmum, wajib ikut tu imam. Tu imam sujud sawi. Dia salah. Hamba tak salah. Hamba ikut tu dia. Amo tengok dia betul berlaku. Dia salah dekat tamu. Biar. Sebab awak jadi makmum dia. Maka wajib ikut terima sujud sawi. Kalau bangun gitu. Batal sembahyang. Menyalahi terima pada pada perbuatan yang sangat besar. Terima duk sujud kita bangun caca. Tak boleh. Apakah ganjaran bagi orang selawat tafrijiah? Tak tahulah kelebihan tafrijiah ni. Biasa dalam bab perubatan. Amalah selawat tafrijiah sebagaimana amalan yang buat terimanya 4,444 kali selama 8 hari bermula daripada hari Ahad. Berhabis dari masa 8 hari selawat tafrijiah 4,444 kali. Untuk wak bomo, wak air tawar sangat molek. Ustaz, saya was-was
masa baca Fatihah dalam solat sampai setiap sebut tiap-tiap kalimah terlalu kuat. Bismillah. Derah berapa? Jadi waswah kok derah lagu tu. Boleh kau tak saya taklid mazhab lain memudahkan solat saya? Tak ada mazhab dalam waswah. Nah, taklid mazhab apa? Semua mazhab tolak waswah. Mazhab apa? Waswah ini adalah setan berlaku. Tak ada waswah. Berarti tak ada nak kata taklid mazhab apa dia waswah ni? Kau ada mazhab waswas. Mazhab suas-suas sopa. Tak ada. Iwaswi supi pun tak ada. Tak ada. Mazhab kata tak boleh waswah ni. Mazhab Maliki pun tak suka waswah. Hanafi pun tak ada waswah kepada dia. Yang hidup baca dia dah berlatih. Yang hidup ikut waswah ni ingat. Waswah ni setan. Bukan ibadat pun. Bukan ikhtiar. Yang lain balik dalam kitab peka dalam masalah ikhtiar. Ikhtiar ni berhati-hati dalam ibadat. Lain. Waswah ni setan. Tak ada ibadat langsung pun. Yang hidup layar lah rugi karir. Buat habis karir. Bayar lebih mahal. Ustaz, dua malam lepas saya bermimpi berjumpa seseorang. Dia kata kalau nak masalah. Kalau nak masalah saya selesai, amalkan solat sunat baha. Apa dia tahu? Solat sunat baha. Rakaat pertama baca surah wasyamsi waduhaha. Rakaat yang kedua bebas. Ustaz minta tolong ustaz jelaskan solat apa yang dimaksudkan? Apa yang dimaksud ke mimpi saya? Tanya dia lah. Dia buat mari solat ke apa dia ni bahar ke? Terah selagi ke? Bahar laut merah ke? Ke apa dia ni kita tak tahu ni? Amba wallahu a'lam ni semayab ke apa dia? Tak boleh nak royak lah. Semayab ke apa dia? Semayab hajat ke? Semayab duha ke? Ke apa dia amba tak tahu ni? Tak boleh nak royak lah. Tak boleh nak komen mimpi tu. Saya selalu sedekah. Tapi saya tengok tak bertambah pun duit saya. Tuhan royak dah. Kalau kamu sedekah ikhlas, barulah duit kamu tu aku beri. Tuhan akan balas. Tapi kalau tak tambah bererti kita tak ikhlas tu. Cakap Tuhan nipu. Tuhan kata kalau mu sedekah aku jaga hartamu. Tiba-tiba kita sedekah hilang juga bagi kita. Tak ikhlas kita. Saya ikhlas. Cakap siapa nak cari siapa dia. Nak cari Tuhan kau cari hati. Ambo tak tahu juga hati demo. Demo kata demo ikhlas. Cakap ambo nak kata Tuhan nipu pula. Demo buat ikhlas dah dia tapi Tuhan tak sibui. Tuhan kata Tuhan janji dah. Ai, hok mana so nak pegang. Kena pegang Tuhan pada hati demo. Kadang-kadang kita tak khabar, kita tak ikhlas. Tak ikhlas lagu mana kata niat nak suruh Tuhan wi piti. Bukan kerana Allah Taala. Ambo wi piti 10 ya ni ambo niat supaya Tuhan wi 100 ya. Petang kita ikhlas dah. Padah Tuhan tak wi pun lipat petang hari lagi. Apa hukum bersedekah kepada orang kafir yang miskin dan lapar? Sunat hukum dia dan dapat pahala. Bukan kadang-kadang kena tunjuk lagu tu supaya Islam, keindahan Islam itu dilihat oleh orang kafir. Janganlah kebaikan kita orang Muslim ini hanya terhad kepada orang Islam saja. Sebarkan kebaikan sebagaimana Nabi Muhammad buat baik kepada semua orang. Bukan kata orang Islam saja. Sekalipun afdahnya kita buat kebaikan untuk orang Islam kerana dia orang beriman dengan Tuhan. Nah, kita sedekah orang Islam. Tapi tak salah kita baik kepada orang kafir. Wallahu a'lam al-fatihah.